Balapan Mini GP di Sirkuit Marido, Kalimantan Selatan, Part 1. Jadi hari ini adalah sesi latihan bebas plus digabung dengan sesi kualifikasi. Jadi untuk menentukan di mana posisi start Fawaz pada balapan besok. Dan ternyata di sini juga banyak banget teman-teman online Fawaz, jadi Fawaz langsung bagiin stiker dia. Fawaz, let's go! Selanjutnya Fawaz langsung siap-siap dan kita menuju ke waiting zone. Di sini kita pasang transponder di motor Fawaz dan kita persiapan lagi. Sesi kualifikasi berjalan cukup singkat, yaitu sekitar 5 menit aja, jadi Fawaz harus bisa memaksimalkan dalam waktu 5 menit itu. Jadi Fawaz langsung ke aspol. Fawaz dapat melakukan 3 lap dan dengan catatan waktu terbaiknya yaitu 1 menit 7,9 detik. Dan Fawaz akan start dari pole position, di mana posisi kedua terpaut 7,2 detik dari Fawaz. Tunggu video selanjutnya ya.